Yo, what's up guys? Back again with me with Jitkal Bakas in my daily vlog. Saks, kok udah bedok sih? Udah mulai belum sih? Udah. Woi. Udah mulai? Bilang dong. Nah, sekarang kita mau ngadain vlog kita yang kedua. Untuk yang vlog kedua ini kita mau ngapain ya, Kak? Udah deh, pokoknya kita kalau mau ngapain aja pasti seru. Aku ada ide. Sama, aku juga ada ide. Yaudah, ntar dulu ya, kita ngomongin sama-sama. Satu, dua, tiga. Nyuci motor. Hah? Banyak amat. Udah, gak apa-apa ya. Gak apa ya, Kak? Iya. Nah, di sini ada motor fiction. Ini? Warnanya merah. Ini ada motor trail. Warnanya hitam. Yang ini motor Yamaha, warnanya biru. Yang ini motor NMAX, warnanya silver. Yang mana yang kita maju sih ya? Yang ini. Nah, pertama-tama cuci pakai air kan? Ya, yuk kita mulai. Ya, airnya kecil lagi. Apa ya? Tahu nggak kenapa kita harus nyuci motor pakai air dulu? Kenapa? Karena fungsinya buat ngilangin debu dan biar nggak ngerusak cat motor. Pasti betul kan? Betul. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? Unbelievable. Ya, proses pengeringan ini supaya air-air yang nempel gini jadi kering biar motor lu nggak warnanya nggak rusak. Ya kayak biasa, lu kalau nyuci motor harus dikeringin kan? Nah, sekarang proses pengeringan. Kalau misalkan lo mau nyuci di tempat steam, gak bisa. Palingan harganya 15 ribuan. Ah, ngapain? Mendingan kita nyuci di rumah sendiri. Uangnya 15 ribu bisa kita tabung. Dan kita bisa beli kamera dan lain-lain. Itu juga tuh. Sekarang waktunya lo untuk panasin motornya. Banyak, ada ya NMAX Rider. Ini masih kotor nih. Pokoknya banyak deh, gak cuma satu. Udah beres deh. Ingat ya, kalau nyuci motor itu bukan cuma buat irit-irit, tapi juga bisa ngerakit semua badan kita biar kita selalu sehat. Betul itu. Oh, anak gaul itu bukan cuma ngabisin duit orang tua doang, tapi bisa ngebantuin.
bantuin orang tua itu bukan cuma nyuci motor doang. Bisa bersihin rumah, belajar, jangan nyusahin. Nah, gue udah kasih contoh. Pokoknya kalian ambil yang baik-baiknya aja ya. Gue Jeff. Gue Jeff. See you again.